Bangsat. Gak pengen berantem lagi sih, tapi ini udah kelewatan. Ngentot amat beraninya sama orang yang gak bisa berantem. Bodoh amat lah, harus dikasih pelajaran si kontol ini. Pulang sekolah, parkiran, ayo lanjutin duelnya, kontol. Tunggu apa lagi bang? Ayo kita keroyok nih, bocah tengilatu. Lu emang cuma bisa menang pakai bantuan kacung-kacung lu ya? Udah, lu pada nonton aja. Biar gua aja yang nyelesain ini anak bangsa. Lu habis gua ancam bukannya kabur tapi malah ngedeket. Berani juga nyali lu. Gua bukan dukun santet, jadi kalau mau ngajar lu harus dari jarak dekat. Hoho. Ya udah sini. Silahkan ngedeket semau. Sama pukulan bokap gua. Pancing lo bos. Gua yakin sih ini bakal viral di sosmed sekolah. Sok, gua kasih komisi deh ke si Budi.
Kontol. Osis ya. Wah, saran gue sih, lu butuh sesuatu yang powerful, Bud. Gue pengen ngobrol sama lu, tapi gak bisa lama-lama kalau sekarang, Bud. Lu harus gercep bantuin Zainal. Munggu, tumbas nopo mase. Kalau kata wong Jowo, gue sekarang bisa berantem. Nih ya, gue kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed. Udah gue pelajarin semua jurusnya. Sekarang pasti udah ahli banget gue. Pasti Osis gak bakal berkutik lawan gue. Abis ini, lu panggil gue Sifu Bobby ya. Kalau gue berhasil ngalahin salah satu anak Osis. Mana ada latihan bela diri di sosmed, bangsat. Oke. Haha. Lontong. Kantal. Tai. Kotol.
Anak baru ini banyak gaya juga ya. Wah, kalau Bang Riko udah ikutan, kelar sih ini. Moga Bang Riko masih kasihan dah sama Budi. Banyak gaya, ngaca kontol. Dikasih pelajaran biar gak songong. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Gua gak peduli lu siapa, kontol. Silakan coba semau lu. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Bangsat! Gua juga enggak tertarik. Gua cuma pengen hidup damai. Apa
sih lu gak mau tunduk sama gua, anjing! Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Bangsat lu, Bud! Lu yang bangsat, Rikontol! Budi! Semangat, Bud! Gua yakin lu bisa menang! Yo, bisa, yo! Bacot, Kontol! Lu itu akar permasalahan gua di sekolah ini. Gua pindah kesini pengen damai, anjing, bukan pengen ribut lagi. Asal lagi kan gue ngentot. Semua ini gara-gara turnamen goblok dari SMK Cipta Wiyata. Osis-osis tai anjing. Berhenti! Bud, udah Bud. Udah napa woy? Lepasin! Riko, udah! Gua bilang lepasin! Sumia! Jangan berani-berani lo sentuh dia anjing. Lihat tuh si anjing sosokan. Dia itu pacar gua, goblok. Lo itu cuma underdog di sini. Gak ada yang bisa lo lakuin. Kalau gitu, mulai detik ini gua nyatain perang ke lo, bangsat. Buset, berani bener si Budi. Gila ya, padahal baru berapa hari dia di sini. Wah, bakal kacau sini. Kece juga nih anak. Murid baru, tapi udah berani nantangin petolannya sekolah ini. Tapi, bisa seri sama Riko itu udah hebat banget loh. Belum ada yang bisa ngalahin Riko selama 2 tahun. Alumni, kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Makanya si Riko dihormatin banget sama alumni. Is, lo gak apa diam aja?
Hah? Yay! Ya? Ya? Hi. Jadi laki.
Huh?
Ditendang di peler anjing. Bangsat lu Budi. Kontol emang lu semua. Capek-capek gue bersihin kelas, sekarang kotor lagi anjing. Lu pada ngapa ganggu gue mulu dah? Lah, kan yang deklarasiin perang duluan elu Bud. Terus lu mau kita diem aja gitu? Goblok! Harder, Daddy. Lah masokis dia anjing. Gue ngajak perangnya ke Riko. Terus ngapa curut-curutnya malah pernah datang? A king doesn't chase the peasants. A king takes on kings. Kayak lu itu, literally cuma underdog, Bud. Nggak pantas buat lawan Riko! Gua udah cukup kesel karena harus bersihin kelas lagi. Sekarang malah ketemu bunga basah kentut. Oke, udah recording. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Rani dalam episode lain di Achiki Weird Achiki Dao. Jadi pada video kali ini, kebiasaan banget ya, tiap recording pasti ada aja. Iya Budi, ngapa? Gua lagi recording nih, bisa ntaran aja gak sih? Jadwal gua buat upload konten udah ngaret banget gara-gara ngerjain PR mulu. Kalau lu mah, gimana caranya gua ikut turnamen? Kembali di acara kehidupan kita pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan setelah UTS. Acara yang sakel, mendebarkan, menegangkan, dan pastinya bongcrot. Apalagi selain Turnamen Race Your Game 2018. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita pengen ngucapin terima kasih banget ke kelas 12 Software Engineering karena atas kreativitas mereka, sekarang semua kelas udah ada logonya. Woohoo! Let's go! Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan setiap peserta dari turnamen Race Your Game tahun ini. Yang pertama, dari kelas Animation Engineering. Bang Alan sama anak-anak animasi kemana? Kok nggak ikut? Bang Alan ngilang kemana tahu? Kayaknya kelas animasi nggak ikutan tahun ini. Kok nggak ngabarin panitia ya? Yah, sayang banget. Ya udah deh. Oke. Peserta turnamen kita selanjutnya adalah kelas Mechanical Engineering dengan nama geng The Yellow Jacket. Bang Louis merupakan perwakilan dari kelas Mechanical Engineering dan juga ketua dari The Yellow Jacket. Julukannya adalah Louis the Madman. Dia sebelumnya pernah mengikuti turnamen tahun lalu, namun hanya berhasil sampai ke tahap semifinal. Hingga akhirnya Bang Louis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Race Your Game ini. Selanjutnya adalah kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan ketua dari The Mad Dogs. Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan otot-ototnya. Gimana caranya punya otot kayak gitu, Bang? 100 kali push up, 100 kali sit up, dan lari 10 km per hari. Pantesan telat mulu lo. Oke, untuk selanjutnya peserta turnamen kita yang lain berasal dari kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Perwakilan dari kelas Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tickball. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Wah, nama gengnya pakai bahasa Jepang. Bang, apakah Anda wibu? Tentu saja, karena wibu adalah kelas terkuat. Dan peserta turnamen kita yang terakhir pada tahun ini berasal dari kelas Software Engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas Software Engineering ini akan diwakilkan oleh Budi yang merupakan murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan kita cuma punya informasi itu aja sih. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Itu Budi yang ngalahin Bang Alan kan ya? Iya, yang kemarin juga partai sama Bang Riko. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini untuk memperebutkan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya.
Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Match perdana dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah Luis melawan Budi. Hah? Lontong. Cie, nyariin. Ingat, boros aja. Gak usah nabung. Lu kan mau turnamen. Kalau kata anak yang suka pakai bahasa kentut, namanya self reward. Yoi, self reward berkedok boros anjing. Eh tapi gak apa-apa selama mereka belinya di gua. Silakan Bud, mau beli apa? Modelan kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Gua bakal menang turnamen kali ini. Huh.
Jir momen, agak telat nih gua. Duh, kira-kira marah gak ya? Anjing, kalau saya marah bingung sih gua ngadepinnya. Gue lari aja kali ya ke taman, biar lebih cepat. Yap, gue kayaknya mending lebih baik capek fisik karena lari dibanding capek batin karena Sophia marah. Tapi gue langsung ke Sophia yang ada di taman sekolah. Apa keliling dulu ya? Siapa tahu ada hal yang menarik perhatian gue.